Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi bersama saya Debbie di channel YouTube-nya Baju Yuli Syar'i Sejak Dini. Jadi untuk kali ini saya akan memberi atau share tutorial memasukkan template di aplikasi CapCut. Jadi yang belum punya aplikasi CapCut boleh di-download dulu ya di App Store atau di Play Store kalian. Nah, yang pertama-tama sekarang kita buka dulu aplikasi CapCut-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi jika kalian buka aplikasi CapCut, nah tampilan yang awalnya tuh seperti ini. Oke, sebelum ke langkah selanjutnya, saya mau mengingatkan pada Bunda di rumah yang sedang mencari baju gamis anak, Bunda bisa langsung cek websitenya kita bajuyuli.com. Nah, lalu yang selanjutnya, ini di bagian panel paling bawah ini kan ada edit, ada template, ada kotak masuk, ada saya. Nah, sekarang kita klik template. Nah, di template ini tuh sudah banyak banget macam-macam template ya yang bisa langsung digunakan. Ada untuk kamu, misalkan ada juga ini apa? Beat, ada juga meme, ada juga lirik video, fun play untuk bikin status, mungkin untuk bareng-bareng, foto bareng-bareng, misalkan pokoknya banyak banget ya, ada game, vlog, perayaan, banyak banget. Nah, jadi di sini saya bakal pilih salah satu template yang ada di sini. Nah, saya contohin di sini. Nah, nanti kita bakal bikin video yang seperti ini. Nah, caranya tadi ya, klik template yang ini, lalu di bagian bawah klik gunakan template. Nah, di sini juga bisa menggunakan video atau bisa juga menggunakan foto. Nah, ini caranya, kalau video tuh ketinggalan, kalian tinggal klik aja video, kalau foto kalian tinggal klik foto di bagian atas itu. Lalu di sini Bunda atau kakak-kakak semua bisa langsung pilih foto yang akan dijadikan video seperti tadi. Kita pilih salah satu di sini yang ini. Oke, langsung jika sudah pilih fotonya, langsung klik pratinjau di bagian bawah sebelah kanan. Nah, seperti ini sudah langsung jadi Bunda. Nih, langsung jadi ya video yang seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, Bunda bisa langsung klik export di bagian atas. Lalu di bagian bawahnya lagi nih ada export. Nah, jika sudah seperti ini, tunggu sebentar. Oke, sembari kita menunggu, saya mau mengingatkan kepada Bunda, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu, jika Bunda sedang mencari baju gamis anak, Bunda bisa langsung cek websitenya kita bajuyuli.com. Oke, nah jika sudah selesai seperti ini, video yang barusan kita edit atau foto yang barusan kita edit itu udah langsung ada di galeri kalian semua ya. Jadi bisa langsung di update aja di Instagram atau misalkan di WhatsApp status. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.